Tarikh penamaan calon 28 April 2018 yaitu pada hari Sabtu, hari mengundi awal pada 5 Mei 2018 hari Sabtu, dan hari mengundi ialah pada 9 Mei 2018 hari Rabu. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 11 hari bermula pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.45 malam 8 April 2018. Daftar pemilih pilihan raya PRU ke-14 yang akan digunakan untuk PRU ke-14 adalah sehingga suku ke-4 tahun 2017. Daftar pemilih tersebut mengandungi 14,940,624 orang pemilih berdaftar yang terdiri daripada pemilih biasa 14,636,716 orang, pemilih awal yang terdiri daripada tentera dan pasangan serta polis 300,255 orang, pengundi tidak hadir luar negara 3,653 orang. Assalamualaikum, salam sejahtera, anda bersama saya Syaf Syukri dalam Awani Extra Malaysia Memilih. Dan bersempena dengan pilihan raya umum ke-14, PRU14 yang bakal tiba tidak lama lagi, kami di Extra Awani committed memberikan anda liputan yang terkini dan komprehensif menerusi kolaborasi strategik antara Extra Awani dan Sinar Harian, menjanjikan informasi padat, tepat dan cepat kepada masyarakat seluruh negara. Kolaborasi ini juga disifatkan sebagai pemacu utama bagi orang ramai mendapatkan informasi berkaitan pilihan raya yang sahih dan benar. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Sinar Harian Syamil Fahim Muhammad Fahim, kolaborasi ini bukan sahaja menjanjikan informasi yang tepat, malah menyeluruh dari setiap pelosok negara. Yang kita boleh janjikan sebagai kelainan adalah contoh pada dalam konsep Sinar dalam Telus dan Tulus, dan juga kami merasakan bahawa Awani juga mempunyai naluri, sifat, entiti, kredo yang sama. Pemberitaan kami insyaAllah akan lebih neutral, lebih bagi Sinar, definitely lah Telus dan Tulus. Tetapi yang pembaca kita, pengunjung laman web kita dan pengunjung yang melihat kepada Astro Awani itu sendiri, dia akan dapat melihat satu laporan yang lebih mendalam. Dalam hari itu, menurut Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pengarang Astro Awani, Suhaimi Sulaiman, gabungan Astro Awani dan Sinar Harian menjanjikan berita yang komprehensif seperti yang dinantikan pembaca. Astro Awani mempunyai kekuatannya sendiri dan Sinar Harian juga mempunyai kekuatan mereka yang tersendiri. Jadi apabila tergabungkan dua kekuatan ini, dia akan akhirnya menghasilkan satu produk ataupun satu berita yang saya rasa sangat komprehensif. Yang ini yang dinanti-nantikan, memang ini yang ditunggukan oleh audiens di luar sana. Jadi inilah satu kolaborasi yang saya rasa sangat, orang kata, sangat bagus lah. Ya. Bagi penasihat eksekutif editorial Sinar Harian, Dato' Abdul Jalil, beliau yakin kerjasama ini bakal mempertontonkan pelbagai aspek terutama dalam musim PRU14. Kita yakin audien akan dapat pilihan yang lebih bagus dan lebih luas sebab kerjasama antara wartawan Sinar Harian dengan wartawan Astro Awani, dia akan memperbanyakkan lagi berita-berita yang patut orang lain tahu, especially waktu pilihan raya ini. Dari meja editorial, wartawan Sinar Harian akan menggunakan platform mobile journalist untuk melaporkan berita terkini dari semasa ke semasa.
Apa yang pasti, kolaborasi ini bakal menyediakan berita mutakhir dan menyeluruh buat pembaca dan penonton. Teruskan bersama kami di Astro Awani, Sempena Malaysia Memilih 2018 dan laman web sinarharian.com.my. Bertemu semula dalam Awan Extra Malaysia Memilih, masih bersama saya Syaf Syukri. Khusus bagi anda yang pertama kali mengundi tahun ini, kami ada sediakan langkah-langkah yang perlu anda tahu sebelum menjalankan tanggungjawab anda. Saksikan. Saya untuk memilih pemimpin, saya gunakan hak ini sebaik mungkin. Bagi pendapat saya, setiap rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab tersendiri untuk mengundi dan setiap undi yang dibuat itu adalah sangat penting. Tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia lah untuk menentukan siapa pemimpin kita untuk masa mendatang. Saya perlu mengundi kerana ini adalah tanggungjawab saya untuk memilih pemimpin pada masa akan datang. Sebagai warga negara Malaysia, untuk menentukan kepimpinan negara kita. Saya tahu yang kita sebenarnya pemegang saham negara dan kita harus memilih siapa yang akan bakal mentadbir negara kita untuk 5 tahun akan datang. Bagi saya, tak kisah apa parti politik sekalipun, jadi satu kesemua organisasi itu patut memberikan manfaat kepada rakyat dan juga negara. Jadi, jom. Harapan saya selepas mengundi ini, saya mengharapkan kepentingan dan kebajikan rakyat. Harapan saya untuk PRU yang akan datang supaya mana-mana parti yang akan menang dapat merealisasikan dan menepati janji untuk manifesto-manifesto yang telah dikeluarkan sebelum PRU dijalankan. Supaya sepanjang negara akan lebih stabil dan lebih maju. Harapan saya, anda kita semua buat pilihan yang tepat. Saya berharap agar ekonomi negara tambah maju, seiring
seiring dengan apa perkembangan dan kepesatan pembangunan negara Malaysia. Harapan saya untuk pilihan hari kali ini adalah supaya pengundi-pengundi semua lebih bijak dan mempunyai minda yang terbuka. Dengan itu, sekian saja Awani Extra Malaysia Memilih untuk minggu ini. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di saluran 501 dan semua platform Astro Awani untuk dapatkan perkembangan terkini menuju ke pilihan Raya Umum ke-14, PRU14. Dengan itu, saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.